Halo sobatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Tengguli Barat. Tentunya masih di dalam tema motovlog. Namun kali ini saya akan membawa kalian ke wisata Baro Gebang, di mana wisata ini merupakan wisata kebanggaan masyarakat Kecamatan Gebang. Seperti apa tempat wisata Baro Gebang ini? Terus ikuti video saya dan jangan lupa like serta subscribe-nya ya. Untuk menuju ke tempat wisata ini, kalian harus melewati Pasar Gebang karena ini merupakan jalan satu-satunya menuju ke Baro. Ada sih jalan alternatif, namun tidak direkomendasikan ya, karena kondisi jalannya rusak, belum diaspal, dan sepi, nggak ada rumah penduduk sama sekali. Kalian bisa menyaksikannya di akhir video saya nanti. Ini wisata Baro Gebang, tempatnya ada di Desa Gebang, dan dari informasi yang saya peroleh, tempat wisata ini didanai oleh Pemprov, kemudian dikelola oleh Bumdes setempat. Namun karena pantai di sini bukan pantai pasir, jadi tanah lempung, dan di bibir pantai sudah ditaruh batu-batu untuk mencegah abrasi. Sebetulnya kalau di sini pantainya pasir dan bisa untuk berenang, tentu bakalan rame ya. Wisata seperti ini sebetulnya bisa dijadikan referensi untuk desa-desa lain yang kebetulan berada di bibir pantai ya, sekaligus untuk merawat pantai supaya tidak terjadinya abrasi yang terus meluas. Selain dari wisata mangrove, konsep wisata seperti ini sebetulnya cukup menjanjikan ya, apalagi pendapatan dari wisata masuk ke dalam pendapatan desa, bisa untuk membangun kemajuan desa. Di wisata Baro Gebang ini tidak dikenakan biaya masuk, mungkin karena prosesnya belum selesai 100% ya, namun hanya dikenakan biaya parkir kendaraan, itu pun untuk menjaga kendaraan para wisatawan yang datang. Sehingga buat kalian yang rumahnya dekat-dekat di Kecamatan Gebang ini, boleh mencoba datang di wisata Baro Gebang.
Selain tidak dikenakan biaya masuk, di Pantai Baru Gebang ini juga kalian bisa mencoba wisata perahu. Di sini perahunya keren-keren dan biayanya juga sangat terjangkau sekali, karena hanya 10.000 per orang. Kalian bisa mencoba keliling di sekitar Pantai Baru Gebang ini. Oke, sobat wisata Baru Gebang ini merupakan wisata kebanggaan bagi masyarakat Baru di Kecamatan Gebang. Pantainya cukup indah, namun tidak bisa untuk berenang. Makanya di Baru Gebang ini akan dibangun waterpark. Katanya sih waterparknya cukup besar. Jalan menuju ke Baru Gebang ini, kalau lewat pasar terus ke utara, jalannya cukup jelek ya. Terus karena di situ banyak sekali masyarakat yang memproduksi hasil tangkap laut seperti teri kering dan olahan lain, sehingga aromanya cukup amis. Wisata Baru Gebang ini ya cukup bagus ya, karena ada tanah lapang yang biasa digunakan untuk berkumpul para pengunjung, dan kebanyakan para pengunjung di sini warga masyarakat di sekitar Kecamatan Gebang. Selain menjadi wisata yang sangat hemat, di sini juga kalian bisa menikmati keindahan pantai laut Jawa. Dan ke depan nanti di sebelah selatan bakal dibangun waterpark, yang mana hal tersebut bakal menarik minat pengunjung yang datang ke Baru Gebang ini. Oke, sobat-sobat Tengguli Barat, hari ini video cukup sampai di sini dulu, dan jangan lupa terus ikuti keseruan video-video motovlog saya. Tentunya jangan lupa like serta subscribe ya, untuk mendukung terus perkembangan channel saya. Oke bro, setelah tadi selesai mereview wisata Baru Gebang, saya akan pulang, namun lewat jalan alternatif yang nanti ke depan bakal dijadikan sebagai jalan utama masuk ke wisata Baru Gebang ini. Katanya sih jalannya belum dibangun ya, masih makadam. Jadi kemungkinan hasil video bakal goyang-goyang parah. Dan ke depan di sini bakal dibangun area waterpark seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau dibangun waterpark di sini cukup besar ya.
ini yang katanya rumah sakit. Rumah sakit kok kayak gini. Ngeri. Dan ini adalah jalan alternatif menuju ke Pantura. Kalau tadi lurus itu sampainya di Pasar Gebang, seperti di video awal. Jalannya masih makadam ya, belum diaspal sama sekali. Katanya nanti sekalian pembangunan tahapan-tahapan berikutnya di Baro Gebang ini, jalanan ini bakal diaspal sehingga mempermudah para pengunjung yang datang ke Baro Gebang. Ya, semoga saja desa saya juga bisa mengikuti langkah-langkah seperti Desa Baro ini. Kalau malam pastinya bakal wow sekali ya. Kanan kiri gak ada rumah, adanya cuma empang balong. Sebetulnya sih pengen berhenti, pengen ngambil gambar di sekitar area sini, tapi karena sendirian, jadi ntar aja lah. Review bareng lagi kalau bareng sama Nona. Nanti kalau sudah di aspal mungkin di sepanjang jalan ini bakalan rame ya, rame rumah, rame warga yang berjualan karena menuju tempat wisata. Kanan kiri adanya cuma empang. Sekalipun jalannya makadam, tapi untuk sepeda motor nggak begitu menyulitkan. Tanahnya padat. Nah, paling di sini yang kurang baik.
bekas apa? Office container ya. Mungkin dulu sewaktu pembangunan jalan ini itu digunakan sebagai kantor, kantornya pemborong. Aduh, nyampe sini. Di depan sampai Pantura. Berarti dekat lewat sini, kalau jalannya bagus lebih cepat ke Baro lewat jalan ini. Oke sobat-sobat, jangan lupa like serta subscribe-nya ya, dan tonton terus video saya di channel Tengguli Barat, channel motovlog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like serta subscribe.